different. Ha, saya macam confused tadi bila ending lagu tu. Belum boleh ingat yang tadi tu. Oh, rupanya ini dah ada ending eh. Akhirnya anda telah berfikir. Ya. Wah, nampaklah. Akhirnya anda telah berfikir, rasakan. Yes. Baiklah, hari kiamat. Tajuk lagu tu hari kiamat, di mana kita semua akan dibangkitkan daripada masa nanti. Ya. Ini dia punya lirik best. Dia punya lirik sangat deep. Okay. Tadi goosebumps semua kecang, boleh nak berhenti, boleh ada lagi. So kita berfikir, ambil kau. Yeah. So cerita sikit, macam mana boleh terfikir nak ciptakan lagu yang the end of the day ni? Lain. Daripada pengamatan saya, daripada bacaan saya, dah sampai masa dah ni. Dah akhir zaman dah. Kata kawan-kawan ni, akhir zaman dah. Ustaz, pak ustaz semua kata akhir zaman. Tokok-tokok semua pun cakap akhir zaman. Inilah hari-hari yang dinanti-nantikan lah. Wow, okay. Kalau nak cerita tentang satu perkara yang sangat deep, ni bagi saya sangat deep dan sangat dalam kan. Jadi, apa contribution music kalau dibezakan dengan ceramah-ceramah yang ada sekarang ni? Kalau dulu muzik adalah sekadar aku cinta kau, kau cinta aku. Ah, betul? Habis. Jiwang sangat. Sampai tak membentuk model insan lah. Faham. Seorang yang kita cari itu tak jumpa lah. Tak terjampai kita kita punya ilmiah tu tak tercapai. Asyik mendengar lagu yang loving. Dibuai, dimanjakan. Akhirnya kita pun mati lah. Tak kiamat lah. Kalau nak tunggu hari tu kita kena buat lah sesuatu kan. Yelah. Muzik pun kena bangkit semula. Masuk yelah kiamat tu bangkit. Yelah. Okey, apa tu bang? Macam kita rasa pernah saya rasa pernah tengok abang punya lagu Harimau Malaya rasanya. Yeah. Itu pun pernah viral dekat Lufaiz kan? Ya. Yep. Kan pernah masuk pernah dan masuk dia kalau juga nak ikutkan memang dah bertahun lama dah dahulu kan. Ha, dan adakah lagu itu yang akan dinyanyikan sebentar lagi akan diberikan satu nafas yang baru atau masih lagi mengekalkan rentak yang sama? Ha, insya-Allah kita nak buat sesuatu yang anda nak tengoklah. Fikir-fikirkanlah. Wah. Nampak tak? So, Mayonnaise ni dia lain sikit sebab apa? Yes. Dia nak bagi kita berfikir. Lagu tak ada lagu sama-sama bang. Tak bukan ada lagu sama. Lagu semua memang untuk bagi terus sedar kesedaran kepada kita semua, betul? Betul. Okey, jadi boleh cakap pasal kesedaran. Apakah yang abang rasa, apakah abang nampak industri muzik kita 5-10 tahun akan datang? Dah kiamatlah macam saya dah punya lagu. Oh, dah kiamatlah. Wow. Sebab topik dia tetap dengan membangun itu. Jadi itu ada cerita. Sebab sekarang ni kalau kita ikutkan daripada segi industri kita memang kemunculan orang-orang baru memang banyak. Dan kita juga ada orang-orang lama yang masih lagi berjuang di belakang tabir dan cuba lagi membuat sebuah lagu yang bagus untuk pendengar-pendengar. Especially lagu-lagu yang bunyi feeling, perasaan, nasihat-nasihat yang tertentu. Macam dia cakap, kalau sekadar lagu cinta-cinta apa semua, so boring. Macam Zack pun asyik buat lagu cinta aja. Ada lagu lain Zack buat? Ada. Lagu apa? Ada juga. Mesti ada. Okey, bang, ke mana orang nak tengok abang macam ni penonton tengah tengok muzik video ni? Ke mana mereka boleh saksikan, boleh tonton muzik video abang ataupun ke mana mereka nak dengar lagu-lagu yang telah abang cipta? Kita ada rumah, kita ada website. Boleh check out dekat website kita. Marinexus.com. Marinexus.com. Dekat YouTube ke apa ada tak bang? Ada semua platform kita ada. Okay, tak okay jadi masalah awak di hujung jari sekarang. Yes. Semua di hujung jari, tak ada lagi alasan untuk anda semua support Marinex ni. Faiz, mungkin ada lagi soalan-soalan yang best-best dah. Dan sekarang ni telah pun masuk di dalam set kami. Ini adalah bandmate-bandmate yang akan menghiburkan anda sebentar lagi dengan lagu mereka yang dahulunya pernah viral iaitu Harimau Malaya. Dengan mungkin nafas yang lebih baru. Betul. Ini dan Instagram mereka, Marinexus. Mungkin anda semua boleh follow. Boleh tengok, boleh update dengan mereka. Apa mereka punya aktiviti, apa semua. Dan yelah, rasanya ramai dah tak sabar untuk melihat kreativiti Marinexus lagi. Tapi boleh tak kita macam sama-sama kita follow ramai-ramai sekarang Marion Access ni? Yes, boleh membuat anda semua berfikir. Yeah, sebelum kami tinggalkan anda mereka bersama dengan anda, kita ingin mengucapkan terima kasih kepada tetamu-tetamu yang hadir pada hari ini. Terima kasih kepada sponsor-sponsor kami pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada penonton-penonton yang setia bersama kami pada pagi ini, pada pagi Ahad sebelum memulakan perancangan anda untuk keluarga. Yes, jadi terima kasih banyak-banyak. Apa-apa pun stay safe, setiasa jaga kesihatan, jaga kebersihan, basuh tangan. Yes. Dan kesihati kalau orang tak mau bersalam. Jumpa lagi minggu depan di Borak Kopitiam. Bye-bye. Assalamualaikum.